Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Depresional. Mudah-mudahan para kicomania diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan apa yang menjadi keinginan kita semua tercapai. Kali ini Depresional ada di depan kios Abadi Betangerang. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang kios Abadi Betangerang, silahkan ketik aja di Google Map-nya kios Abadi Betangerang. Dan posisinya di sebelah kanan kios Abadi Betangerang ada apotik Berkah. Dan di sebelah kanannya ada kios Mitra sebelumnya. Coba kita langsung review ke dalam dan kita tanya-tanya ada stok apa aja di kios Abadi Betangerang. Ini kondisi hari ini, di sore hari ini cukup banyak pengunjungnya ya. Bagi teman-teman silakan merapat di Abadi Betangerang, stoknya cukup banyak. Ada juga murai Medan Trotolnya. Penari juga banyak. Coba kita langsung tanya sama Bang Jamalnya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, stok hari ini ada apa aja Bang? Hari ini ambil, ada murai, ada penari, ada perkutut juga. Oke. Sanisan banyak. Oke. Oke, dan yang kirim-kirim masih bisa ya Bang? Kirim bisa. Lewat Shopee ya? Lewat Shopee ya, betul. Oke, dan di sini juga ada vitamin Yes Toyanya ya. Bagi teman-teman yang suka dengan vitamin Yes Toyanya, cukup dengan 20.000 ya. Dan ada vitaminnya, di sini vitamin super manjurnya. Bagi teman-teman yang suka dengan burung, bahannya juga bagus untuk kesehatan burungnya di kondisi cuaca yang kering hujan ini. Coba kita langsung review aja ya Bang. Oke, siap Om. Oke, ini penampakannya di sore hari ini. Teman-teman yang masih merapat di kios Abadi Betangerang. Nah, ini ada stok murai Medan Gamblingnya. Stoknya lumayan banyak ya Bang. Kisaran harga masih sama Bang? Sama Om, 280 aja. 280.000 ya. Stoknya gimana Bang? Sisa 5 ekor lagi Om. Sisa 5 ekor lagi, ini penampakannya. Bagi teman-teman yang suka dengan murai gamblingnya, silakan merapat ke Abadi Betangerang. Stoknya sisa 5 ekor lagi. Ini juga ada burung pleci ya Bang? Ini pleci udah pilihan ya Bang? Udah Om. Kisaran harga berapa Bang? Ini 120 Om. 120 Banyuwangi bukan nih Bang? Garut ya. Oke. Yang Om Yokan juga masih banyak ya? Banyak. Kisaran harga sama ya? 125 ya. Kita scroll ke bagian burung kenarinya. Ini stok kenari warnanya ya Bang? Warna cerah. Kisaran harga masih sama ya? Di 95.000 saja. Bagi teman-teman yang suka dengan burung kenari warnanya, silakan merapat. Ini penampakannya cukup dengan 95.000 saja. Kita scroll ke bawah, juga ada burung apa nih Bang? Ini kumbang padi Om. Ini ada kumbang padi ya. Stoknya gimana Bang? Ada 2 ekor, ada yang harga 2 ekor ya. Harga 210 ya. Ada 2 ekor. Ini yang trotolnya, penampakan trotolnya. Bagi teman-teman yang suka silakan merapat. Lalu kita geser lagi, ini ada SKP ya. SKP Bali ya. SKP, Sikatan Keropongan Putih. Iya, oh iya, Sikatan Keropongan Putih. Harga berapa Bang? 175.000. Stoknya gimana Bang? Tinggal satu. Kita scroll ke samping. Ini SRDC ya. Nah, ini SRDC Balinya. Stoknya gimana Bang? Tinggal satu ekor, ambilnya trotol. Trotolan ya, harga? 120. 120 ya. Coba kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada burung pentet ya Bang? Jatim mulus. Ini yang mulusnya ya, jatim mulus. Ekor panjangnya. Kisaran harga berapa Bang? 65.000 Om, yang mulus, yang bondol 60. Yang mulus 65.000 dan yang bondolnya 60.000. Jadi stoknya lumayan banyak ya, kita
review nanti di kandang ombyokannya, masih banyak banget ya. Coba kita lihat di kandang sebelah, ada burung mantenan gunungnya ya. Kisaran harga berapa? Yang merah 80, yang kuning 70. Oke, ini ya penampakan mantenan gunungnya. Bagi teman-teman yang suka dengan burung mantenannya, silakan merapat. Penampakannya yang kuning dan yang oranye ini cakep banget nih warnanya. Coba kita geser ke bawah lagi, ada burung kipasan Jawa ya bang. Stoknya gimana bang? Tinggal satu ekor. Harga berapa bang? 30.000 aja. 30.000 ya. Ini geser lagi di samping, burung apa bang? Sikatan Aceh. Sikatan Aceh. Kisaran harga berapa bang? 75.000. Masih bahan ya? Coba kita lihat di sini ada geledekan laut jantannya ya. Ini penampakan warnanya mantap dan masih mulus ya. Kisaran harga berapa bang? 170. Kondisi sudah makan fur ya bang? Ada yang sudah, ada yang belum. Oh, ini kelihatan dari kotorannya kayaknya sudah semi fur ya. Semi fur. Oke, coba kita lihat ke kandang sebelahnya. Coba kita lihat ke kandang sebelahnya, ada geledekan bakau ya bang? Iya. Nah, di kisaran harga berapa bang? 210. Stoknya gimana bang? Ada 2 ekor. Ada 2 ekor ya, ini penampakannya. Bagi teman-teman yang suka dengan geledekan bakaunya, silakan merapat ke Abadi Tangerang. Coba kita scroll ke kandang sebelah lagi. Nah, di sini ada penampakan burung kenari warna gelap ya, loper gelap. Harga masih sama ya bang? 70.000 saja ini penampakannya. Kisaran harga 70.000. Stoknya tinggal 5 ekor. Kita lihat ke samping juga ada burung anis cendana ya, masih trotol. Kisaran harga masih sama bang? 225.000 saja. Coba kita scroll ke bawah, ada burung apa nih bang? Nah, ini geledekan laut betina yuk. Oh, ini geledekan laut betina ya. Kisaran harga berapa bang? 35.000 aja. 35.000. stoknya tinggal stoknya banyak. Masih ada 10 ekor ya ini penampakannya. Bagi teman-teman yang suka dengan geledekan betinanya, nah ini ada si gunting ya bang? Gunting Abu Jawa. Si gunting Abu Jawa. Stoknya gimana bang? Tinggal satu ekor. Harga berapa bang? 95.000 aja. 95.000 saja. Coba kita lihat di burung anis kembang. Ini ada burung anis merah trotolnya ya. Stoknya lumayan banyak ya bang. Kisaran harga masih sama ya? Oh, ada promo. Ini ada promo ya bagi teman-teman. Kemarin-kemarin masih 38 dan sekarang promo di harga 300.000 saja. Coba kita lihat di bawah, ada burung anis kembang yang dewasa ya. Kisaran harga masih sama bang? 400.000. Stoknya banyak ya bang? Stoknya ada 10 ekor. Ini penampakannya. Bagi teman-teman yang suka dengan burung anis kembangnya, silahkan merapat ke Abadi Bird Tangerang. Ini penampakannya. Ini juga ada burung boxe mandarin. Stoknya gimana bang? Ada 9 ekor. Ada 9 ekor. Harga berapa bang? 95.000 aja. 95.000 saja. Ini juga ada penampakan burung anis merah macet ya. Stoknya gimana bang? Ada 4 ekor. Ada 4 ekor. Harga berapa bang? 380 saja. Ini penampakannya. Ini penampakannya. Bagi teman-teman yang suka dengan burung anisnya, silakan merapat. Coba kita lihat ke kandang paling bawah, juga ada Sri Kantil Bondol ya. Stoknya gimana bang? Ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Harga berapa bang? Sri Kantil Bondol 140.000. Kalau yang full kira-kira berapa bang? 160. Ini juga ada burung murai Irian ya bang? Murai Papua. Kisaran harga berapa bang? 75.000. Stoknya
Ada satu ekor. Tinggal satu ekor. Nah, kali ini ada burung kopi-kopi. Nah, kopi-kopi stoknya gimana, Bang? Stoknya ada 5 ekor. 5 ekor lumayan banyak ya bagi teman-teman yang suka dengan burung kopi-kopinya. Harga masih sama, Pak? Rp55.000 saja. Bagi teman-teman yang suka dengan burung kopi-kopinya, silahkan merapat ke Abadibar Tangerang. Ini penampakannya, ini sudah makan fur kalau nggak salah nih, dari penampakan kotorannya. Jadi sudah nggak pusing lagi untuk merawatnya. Ini juga ada penampakan burung anis kembang trotolnya. Kisaran harga promo ya, Bang? Rp360.000 ya, stoknya tinggal 4. Jadi teman-teman yang suka dengan burung anis kembang trotolnya, ini penampakan dari dekatnya. Ini sudah ada yang mulai mutasi. Ini penampakan burung pentet bondolnya ya. Kalau tadi yang di kandang satu-satu itu yang mulutnya, ini penampakan yang bondolnya. Kisaran harga Rp60.000 ya, stoknya banyak ya. Ini ada 2 kandang, ini penampakannya. Bagi teman-teman yang suka dengan pentet bahannya, ini juga ada burung kapasan ya, jalak kapas ya. Kisaran harga berapa, Bang? Rp30.000 saja. Nah, di sini juga masih ada burung jalak suren gacorannya. Kisaran harga masih sama ya, Bang? Di Rp400.000 saja ya. Nah, ini di bawah juga ada burung apa, Bang? Awar-awar mata putihnya. Kisaran harga berapa? Rp80.000 aja. Masih di angka Rp80.000 saja. Nah, kita geser lagi ke bawah, ada anis Siberia. Stoknya masih banyak ya. Harga berapa, Bang? Rp35.000. Berarti ini turun harga ya, Bang? Biasa harganya Rp50.000, sekarang menjadi Rp35.000 saja. Ini stoknya melimpah ya, ini penampakannya. Bagi teman-teman yang suka dengan anis Siberianya, silakan merapat. Nah, di sini juga ada penampakan burung jalak putihnya. Kisaran harga berapa nih, Bang? Rp450.000, stoknya tinggal 1 ya. Oke, ini di atas juga ada burung murai larwonya ya. Kisaran harga berapa, Bang? Rp850.000. Oh, masih stabil ya di harga Rp850.000. Stoknya gimana, Bang? Ada 2 ekor. Ada 2 ya. Ini penampakan yang murai larwonya. Bagi teman-teman yang suka dengan murai lokal Jawanya, silakan merapat. Kita geser lagi di burung apa nih, Bang? Kadalan ya? Kadalan kembang. Stoknya gimana, Bang? Ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Harga berapa, Bang? Rp100.000 ya. Ini penampakannya burung mulus ya. Coba kita lihat di burung kandang sebelah, ini burung apa nih, Bang? Ini kadalan birak. Oh, harga berapa nih, Bang? Sama, Rp100.000. Rp100.000. Stoknya tinggal 1 ya, Bang? Rp100.000. Oke, kita geser ke kandang sebelah. Ada burung kepodang emas balinya. Stoknya gimana, Bang? Stoknya lumayan banyak nih ya, bagi teman-teman yang suka dengan burung kepodang emas balinya. Silahkan merapat. Harga masih sama ya, Bang? Masih di harga Rp230.000. Coba kita lihat Jawa. Burung kodang Jawanya, stoknya tinggal 1 ya, Bang? Tinggal 1. Harga sama ya, Bang? Rp165.000 saja. Kita lihat di kandang soliternya, ini ada Leci Madura. Stoknya masih lumayan ambiar ya, di kisaran harga masih di Rp35.000 saja. Coba kita lihat di samping kanannya juga ada Leci Walancea atau di harga Rp35.000, stoknya ambiar. Bagi teman-teman yang suka dengan
burung plecinya silakan merapat ke bagi depan. Coba kita lihat di tanda sebelah ada burung pleci garutnya ya. Dari yang tadi kan sortiran ini yang masih ombyokannya ya. Harga masih sama di harga 125.000 saja. Juga Monti. Monti juga ada nih kisaran harga berapa Monti? Ada berapa ekor nih? Ada 3 ekor ya. Oke. Coba kita lihat di kandang sebelah ada burung apa nih, Bang? Itu landuk semak. Landuk semak kisaran harga berapa, Bang? 15.000 aja. 15.000. Stoknya gimana, Bang? Ada 3 ekoran. 3 ekor ya. Nah, ini juga ada burung apa nih, Bang? Cincoang bintang anak. Cincoang bintang anak. Bintang anak ya. Masih trotol ya. Harga 50.000 stoknya ada 2 ekor. Harga 50.000 dan stoknya ada 2 ekor nih. Ini ya penampakannya ya, Bang. Ini pelanduk semak juga ya. Coba kita lihat di sebelah ini burung apa nih, Bang? Cucak goreng. Oh, cucak goreng ya. Oh, ini penampakan cucak gorengnya. Bagi teman-teman yang kemarin ada yang nanya cucak gorengnya, ini silakan merapat. Di harga berapa, Bang? 35. Stoknya gimana, Bang? Ada satu ekor lagi. Oh, tinggal satu ekor lagi. Coba kita lihat ke kandang sebelahnya. Di kandang sebelah ada burung hijau PH ya. Stoknya gimana, Bang? Lumayan. Stoknya lumayan. Ini penampakannya bagi teman-teman yang suka dengan cucak hijau PH-nya. Ini stoknya lumayan banyak ya. Kisaran harga masih sama ya, Bang? 290.000 saja. Bagi teman-teman yang suka dengan cucak hijau PH-nya, silakan merapat ke Abadi Bird Tangerang. Ini juga ada burung cucak ranting ya, Bang? Kisaran harga berapa, Bang? 150.000. Stoknya gimana, Bang? Tinggal satu ekor ya. Coba kita lihat ke sampingnya juga ada burung apa nih, Bang? Cucak biru ya, Bang? Biru. Cucak biru masih trotol ini. Kisaran harga berapa, Bang? 280.000 saja. Stoknya gimana, Bang? Ada 5 ekor. Ini penampakannya ya. Ini dijamin jantan atau masih trotolnya. Nah, ini hijau mana nih, Bang? Hijau nopeng yang Jawa ya. Stoknya gimana, Bang? Ada 3 ekor. Harga masih sama ya. Nah, ini yang Medan harga berapa? 450. Dan yang hijau nopeng ini ya 575 atau 575.000 saja. Bagi teman-teman yang suka dengan burung ijo yang sudah nopengnya, silakan merapat ke Abadi Bird Tangerang. Ini juga ada burung parkitnya ya, pada burung paruh bengkoknya. Kisaran harga masih sama ya, Bang? Masih di harga 45.000 saja. Coba kita lihat di samping juga ada burung kemande. Kemande kisaran harga berapa, Bang? Yang hijauan 15, yang jantan 20, terus itu ada burung kolibri matahari ya. Kisaran harga berapa? 85.000 saja. Kita geser ke atas ada burung perkutut ya. Ini perkutut putih lurik kisaran harga berapa, Bang? 170. Terus ini ada cemaninya ya. Kisaran harga berapa? Masih sama ya. 70.000 ya. Lokal juga ada satu nyelip ya. 8.000 saja. Kita geser ke kandang sebelah juga ada burung kecilnya ya. Ada keranjang atas, cikrak putus, cikrak bambu, cikrak sawah, keranjang rawa, dinding batu. Harganya ini berapa aja nih, Bang? Keranjang atas 17.000. 17.000. Cikrak putus 20. 20.000. Cikrak sawah 15. Oke, 15. Keranjang rawa 25.
sama cidrak bambu 20. Cidrak bambu 20.000 ini bagi teman-teman yang suka dengan burung kecilnya silakan merapat, harga murah meriah. Ini ada burung perkutut bangkoknya ya. Kisaran negara masih sama ya, Bang? Di harga 45.000 ya. Nah, ini yang perkutut silvernya, stoknya lumayan banyak ya. Harga masih sama, Bang? 70.000 ya. Oke, harga masih di angka 70.000 saja. Ini penampakannya. Teman-teman yang suka dengan perkutut warnanya silakan merapat ke Abadi Bertara. Campur. Nah, ini juga ada penampakan burung campur nih, ada belati, ada pare-pare, kaso-kaso, flamboyan, sama ciu kunyit, sama tepus sirih perak. Oke, harga gimana, Bang? Yang pare-pare 30.000. Pare-pare 30.000. Flamboyan 25. Ciu kunyit 20.000. Tepus pipi perak 15.000. Kaso-kaso 25.000. Coba kita lihat yang di atas juga ada burung. Apa nih, Bang? Ada mantenan mini. Mantenan mininya ya. Kisaran harga berapa nih, Bang? 10.000. 10.000-an ya. Ini cowok sama aja harganya. Cowok 15.000 yang ini ya. Ini ya cowok ikatan mas ya. Harga berapa nih ikatan mas? Cowok 50.000. 50.000. Stoknya tinggal satu ya. Yang anak juga ada. Oh, yang anak ada ya. Harga sama. 35. Oh, anak 35. Coba ya, ikatan Gimaki masih sama ya? Sama, 35 anak, yang jantan 50. Yang jantan 50. Coba kita geser lagi di kandang sebelah ada burung apa nih, Bang? Ini ada burung opior Jawanya ya. Kisaran harga berapa, Bang? 10.000 aja. 10.000 ya, ini ngabisin stok ya, Bang? Oke. Okay. Bagi teman-teman yang suka dengan opior Jawanya silakan merapat di Abadi Betangerang. Ini penampakannya dari belakang kios ya. Penampakan para kicomania sedang memilih-milih burung bahannya. Mudah-mudahan bermanfaat tentang harga-harga burung di kios Abadi Betangerang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.